Peter Do baru saja meluncurkan debut pakaian pria yang dikenakan Geno NCT sebagai ikon K-pop pertama di opening runway New York Fashion Week. Pakaian pria yang diambil desainer tidak begitu banyak untuk pria, tetapi secara harfiah siapapun yang memiliki tubuh. Sohae dan Eunsil SM Rookies juga debut di runway New York Fashion Week. Keduanya tampil mempesona saat berjalan di acara peragaan busana tersebut. Selain itu, Seulgi Red Velvet juga menonton runway New York Fashion Week. Geno NCT memposting foto di Instagramnya bersama Peter Do dengan caption, "Itu adalah momen yang sangat spesial." Geno juga foto bersama Sohae, Eunsil, dan Peter Do. "Bagaimana perasaan Anda berjalan di fashion show pertama Anda?" Geno menjawab, "Karena ini adalah fashion show pertama saya, jadi saya sangat gugup. Tetapi ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Saya berharap untuk memiliki lebih banyak pengalaman seperti ini di masa depan. Terima kasih." Sementara itu, sulit dipercaya bahwa butuh waktu selama ini bagi bintang K-pop untuk menjadi cameo New York Fashion Week yang layak. Peter Do, yang pertama kali menggunakan ikon K-pop, memasukkan member NCT, Geno, sebagai protagonis dari cetakan pakaian pria barunya. Itu adalah pilihan alami untuk membuat Geno membuka pertunjukan. Geno mewujudkan pria multifaset, percaya diri, dan perintis, ujar Peter Do dalam siaran presnya.